yang menghalangi, merusak atau menghambat ibadah seseorang, perjalanan hati seseorang menuju kepada keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adapun tergesa-gesa dan berusaha meningkat dalam kebajikan, ini bagian yang ketiga dari sesuatu yang menghalangi, merusak atau menghambat ibadah seseorang, perjalanan hati seseorang menuju kepada keridhaan Allah, adalah tergesa-gesa dalam menuju atau meningkatkan kebaikan. Maka itu tergesa-gesa tadi adalah keadaan yang bisa meluputkan tujuan. Dengan bergesak-gesak, berlakas-lakas, maka syarat rukun adat daripada satu perbuatan ibadah jadi ketinggalan. Bacaan-bacaan jadi kada bebuku baruas, gerak-gerik jadi kada batu makninah karena tergesak-gesak tadi. Lagi pula dapat menjerumuskan ke dalam maksiat. Karena bergesak-gesak, kada berpikir panjang, maka perbuatan atau keputusan diambil bisa menjadi suatu kemaksiatan. Karena tergesak-gesak itu menimbulkan empat macam afat, menimbulkan empat macam kerusakan, empat macam penyakit, yaitu yang pertama, orang yang beribadah mengincar kedudukan dalam kebaikan serta istiqamah, dan ia bersungguh-sungguh, lalu kadang-kadang ia tergesak-gesak untuk meraih kedudukan itu padahal belum waktunya. Misalnya menurut arahan daripada guru, ikam baca ini 1000 kali sehari. Nah, karena ikam dalam 40 hari, ikam akan melihat hasilnya, rasanya apa yang dibaca 1000 sehari itu. Nah, inya ini bergesak-gesak, artinya belakas, dibacanya 20.000 sehari. Atau 2000 sehari. Nah, mestinya ujar orang yang mengarahkan, ujar guru, dibaca 1000 kenaikan 40 hari akan dapat hasilnya, digasaknya 2-3 ribu sehari supaya lakas, padahal belum waktunya. Lalu kadang-kadang ia tergesak-gesak untuk meraih kedudukan itu padahal belum waktunya. Maka ia menjadi kendur dan putus asa, lalu meninggalkan kesungguhan, sehingga terhalanglah kedudukan itu. Nah, karena hendak lakas, dibacanya banyak sehari ini, akhirnya kelapahan. Nah,
kada menuntung di seminggu kada tahan lagi, kada jadi sampai kepada yang dimaksud, terhalanglah kedudukan itu. Kayak obat jua, ujar doktor, obat ini ikam minum sebiji sekali minum 3 kali sehari. Nah kayaknya ikam seminggu kelihatan hasilnya. Nya hendak lakas minumnya 5 biji sekali minum. Maka obat itu kada akan sampai kepada tujuannya, bahkan membahayakan kepada dirinya dan terhalanglah maksud yang ingin dicapainya itu. Atau kalau tidak begitu, ia bertindak melampau batas dan membahayakan diri, sehingga akhirnya terputus dari kedudukan tersebut. Kada sampai. Amalan-amalan yang dibaca itu ada tahapan-tahapannya. Orang yang pemulaan hendak beribadah kepada Allah, nah ini dibaca sampai di sini. Pelajarannya kitab ini kada kawa belakalakas. Bila mana kita hendak belakas-lakas, terputus dari kedudukan tersebut. Jadi ia berada di tengah-tengah antara telidur dan keterlaluan. Keduanya merupakan hasil dari tergesak-gesak itu. Telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dinana hadha matinun fa'awzil fihi birifkin fa'innal mumbatta la ardan kata'a wa la zahran abqa. Artinya, ujar Nabi, sungguh agama kita ini kokoh, agama kita ini kuat. Artinya, agama itu kada sanggup kita mengalahkan. Agama itu kada sanggup kita mengamalkan seluruh perintah dan anjuran agama. Kenapa? Karena semuaan masa, seluruh waktu itu ada amaliah-amaliahnya. Mulai imbas subuh sampai terbit matahari ada amaliahnya. Mulai terbit matahari sampai duha ada wiridnya. Mulai duha sampai siang ada bacaannya. Mulai imba zuhur sampai asar ada lagi wiridnya. Mulai imba asar sampai maghrib ada pulang nang dibaca. Maghrib antara maghrib isya sudahnya banyak amalan. Nah, jadi agama itu banyak, agama itu kuat. Kada kawa dikalahkan, kita kada mampu tenaga dan umur kita. Sungguh agama kita ini kukuh. Nah itu maksudnya kukuh tadi. Karena itu jalankanlah dengan perlahan-lahan. Arti perlahan-lahan di sini bukan arti begimit-begimit. Kada, perlahan-lahan itu artinya dengan bertahap-tahap. Dimulai dengan sedikit bagian dari awal siang, sedikit bagian di akhir siang, sedikit bagian di awal malam, sedikit bagian di akhir malam. Itu permulaan. 24 jam kita beribadah menghadap Allah, kita kada mampu. Rasulullah mengajarkan, ambillah waktu-waktu yang penting. Awal siang, awal malam, akhir malam, akhir siang. Nah, hanyar besasar tunggadikitan sampai di mana kemampuan kita. Makanya banyak hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan fadilat keutamaan kita berzikir, kita beribadah di awal siang dan akhir siang. Awal malam, akhir malam.
Banyak hadis yang menunjukkan faedah bagaimana besarnya pahala orang yang beribadah menjelang fajar. Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana besarnya pahala orang yang beribadah mulai terbit fajar sampai timbul matahari. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan beribadah menjelang maghrib. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ibadah orang yang menghidupkan antara maghrib isya. Nah, itu adalah waktu-waktu penting di mana kita kada akan mampu beribadah 24 jam, di waktu-waktu itulah kita mengambil bagiannya. Sebab orang yang telah putus semangatnya itu tidak bisa melintasi bumi dan tidak bisa terus berada di atas punggung tunggangannya. Itu istilahnya. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, illam tasta'jil tasil. Artinya, jika engkau tidak tergesak-gesak, tentu bisa sampai. Karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalah minasyaitan itu. Terburu-buru, tergesak-gesak, belalakas, berancap-ancap itu adalah bagian dari syaitan. Ada yang membuat syair begini. Qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Artinya, kadang-kadang orang yang pelan-pelan itu dapat menemukan sebagian hajatnya, dan kadang-kadang orang yang tergesak-gesak itu terpelisit. Sembahyang duha 2 rakaat, tapi dengan baik, dengan perlahan, itu lebih besar nilainya daripada sembahyang duha 4 rakaat, tapi tergesak-gesak, terburu-buru, berancap-ancap. Sebab bisa membuat kada berpahala lagi akibat bacaan yang dibaca kada jelas, gerak-geriknya kada bertumak ninah lagi. Jadi jangan mengejar target 4 rakaat duha atau 8 rakaat itu kada perlu. Yang perlu kita kejar adalah nilainya, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertama, bahayanya kita tergesak-gesak itu terhalang dari apa yang dimaksud. Yang kedua, orang yang tekun beribadah itu kadang-kadang mempunyai hajat. Itu sudah jelas. Kita banyak keperluan. Lalu ia berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena Allah menyuruh kita berdoa bila ada perlu, lalu kita berdoa. Memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh. Kemudian mungkin saja ia ingin doanya segera terkabul sebelum waktunya. Lalu ia tidak mendapatkan hajatnya, sehingga ia menjadi kendur dan bosan. Akhirnya meninggalkan doa, maka terhalanglah hajat dan maksudnya. Jadi, kita ada hajat, kita ada keperluan, kita berdoa kepada Allah. Berdoa sehari, berdoa 2 hari, kada kabul juga. Berdoa 3 hari, kada kabul juga. Ampiha berdoa, bilang kada kabul. Hendak belalakas kabulin itu. Padahal setiap kali kita berdoa itu sudah kabul. Cuma kabulnya itu bisa kita kada merasa. Kabulnya itu bisa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki hambamu. Artinya, mudahkan rezeki hambamu. Kita berdoa. Maksud kita apa dengan doa itu?
Hari ini kita datang banyak duit, dagangan banyak payu. Itu kehendak kita nih. Tetapi Allah menghendaki lain. Dengan doa itu Allah ganti dengan nilainya yang lebih. Umpamanya kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah mendapat musibah. Nah, musibah. Maka musibah itu kerugiannya jutaan rupiah. Musibah itu. Kita hari ini berdoa, ya Allah murahkan rezeki. Amun hari ini dapat kita 500 ribu, duit sudah cukup banyak nih toh. Kada dapat duit kita sehari kan berdagang kada simpayuan. Maka berdoa, maka besokan tadi minta murahkan rezeki. Tetapi takdir Tuhan yang mestinya hari ini kita dapat bala musibah yang merugikan jutaan, itu dihapus Tuhan. Karena doa tadi digantikan Tuhan. Bujur rezeki kita hari ini kada dapat sesuai apa yang kita minta, tapi takdir yang menunjukkan bahwa kita hari ini karena musibah merugi jutaan, itu kada jadi. Nah, alahan betul itu lagi. Mana hakunnya kita hari ini murah rezeki, dapat rezeki hari ini berlimpah-limpah, dapat duit 2-30 juta. Tapi kita buliknya berenjar sepeda motor, betis patah, tangan patah, kepala kada kau bergerak lagi. Mana hakunnya? Nah, dengan doa tadi bisa dipaling Tuhan. Duit nang itu kada jadi murah, kada jadi dapat, tapi bala dihindarkan oleh Allah. Nah, jadi itu kita kada tahu. Jadi setiap kali kita berdoa, kita itu mesti husnuzan bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Bentuk kabulnya itu kita bisa sesuai lawan apa yang kita maksud, bisa yang lebih baik daripada itu. Namun lebih kada baik, kada lebih rendah, kada pasti lebih baik. Nah, bila mana kita terburu-buru, kita hendak balakas-lakas doa kita itu dikabulkan, kebetulannya bisa kada berdoa lagi kita. Ini aku sudah berdoa, ada kabul juga hajar. Nah, apalagi mendoakan orang-orang saleh, mendoakan orang-orang takwa kepada kita, itu pasti kabul. Cuma kabulnya itu tadi kada tentu sekehendak kita. Bisa digantikan Allah dengan yang lebih bernilai daripada apa yang kita maksud. Kenapa? Karena yang paling tahu kebutuhan kita, yang paling tahu hajat kita, Allah Ta'ala. Lebih tahu daripada kita sendiri. Kenapa yang kita perluakan hari ini? Yang paling tahu itu Allah Ta'ala. Yang paling tahu Allah Ta'ala yang kita perluakan hari ini. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri apa yang kita perlukan. Banyak Allah memberi kita yang kada kita minta. Padahal yang kada kita minta itu saling kita butuhkan, sangat kita perlukan. Nah, jadi berdoa itu kada ada istilah kada kabul. Kecuali doa kita kada kekaruan. Kecuali doanya kada bujur. Nah, itu mau. Kalau kita berdoanya bujur dengan aturan-aturannya, itu pasti diterima oleh Allah. Itu sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi kada perlu tergesa-gesa, terburu-buru. Yang ketiga, bahayanya tergesak-gesak itu, terkadang orang yang tekun beribadah itu dizalimi oleh orang lain. Itu sudah ada, sudah nyata ada. Bila kita beribadah kepada Allah, ada orang menzalimi kita, itu alamat bahwa kita akan dimuliakan Allah.
alamat kita akan ditinggikan derajat oleh Allah. Kita nih beribadah, ibadah itu umum, macam baca zikir kah, menuntut ilmu kah, mengajar ilmu kah, itu ibadah ngarannya. Ada orang yang menzalimi kita, nah itu alamat kita pacang naik. Bila kalau ada orang menzalimi, ramai aja kada ada peningkatan berpajangannya. Maka itu tubang sudah. Terkadang orang yang tekun beribadah itu dizalimi oleh orang lain. Maka membuat marah akan dia. Kita ini merasa dizalimi, merasa ada salah, marah. Lalu ia cepat-cepat mendoakan orang yang berbuat zalim. Nah, berbuat zalim, inya punya didoakannya. Ya Allah, matiakan nisa keluargaan. Nah, didoakannya. Habisakan hartanya. Maka doa orang yang dizalim ini bisa kabul. Menzalim ini bisa dikabulkan Tuhan lebih cepat. Sehingga orang Islam yang menzalimnya itu mengalami kerusakan karena dirinya. Karena berdoa kepada Tuhan, Allah hancurkan ininya, akhirnya jadi rusak. Doanya dikabulkan Tuhan. Dan kadang-kadang ia melampau batas. Nah, doanya itu melampau batas. Orang menzalim inya sakilan, inya maka mendoakan lawan Tuhan berdoa-doa doanya melampau batas, sehingga terperosok ke dalam maksiat dan kerusakan. Dan jadi orang yang menzalim kita itu, kita kada boleh membalas kecuali sebatas kezalimannya itu, kalau hendak membalas juga. Namun kita kalau memaafkan itu lebih mulia lagi. Menghendak membalas juga jangan lebih dari kezalimannya. Baik balasannya itu berupa hissi, berupa nang zahir, atau seperti doa tadi. Ya Allah, si Fulan bin Fulan menzalim hambamu ini. Ya Allah, Fulan bin Fulan memfitnah hambamu ini. Maka balaslah ya Allah sesuai kesalahannya itu di alam dunia ini. Nah itu kurang lebih doa macam itu. Artinya kita minta balaskan kepada Allah sesuai dengan kezalimannya. Jangan kita nama andak balasannya. Bila kita nama andak balasannya, mau lebihan daripada kezalimannya itu. Allah Ta'ala berfirman, وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. Artinya manusia itu berdoa minta keburukan seperti doanya meminta kebaikan. Berdoa itu mestinya minta kebaikan. Inya kada berdoa minta celakakan orang yang menzalim inya. Manusia memang suka tergesa-gesa, suka terburu-buru. Nah, jadi semuaan itu akibat terburu-buru. Mendoakan orang yang menzaliminya melebihi batas dari kezalimannya. Yang keempat, bahayanya kita tergesa-gesa itu, asal dan pokok ibadah adalah wara. Wara itu artinya adalah bersikap hati-hati dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik masalah ekonominya, baik masalah tutur katanya, baik masalah apa yang dilihatnya, baik masalah apa yang didengarnya, baik masalah apapun, ini selalu berhati-hati. Itu ngarannya adalah wara. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lihat itu ada yang hukumnya nyata halal, ada yang nyata hukumnya haram, ada yang kita lihat itu kada tentu, kada jelas hukumnya halal haram.
Nah, kalau kita bersikap wara, kita kadang melihat itu. Sesuatu yang kita dengar itu ada yang nyata-nyata haram, ada yang nyata-nyata halal, ada yang kada jelas, bisa halal, bisa haram. Nah, kalau kita wara, kita kada akan mendengari perkataan itu. Sesuatu yang kita pakai, itu minum, kita makan, ada yang jelas halal, ada yang jelas haram, ada yang abu-abu, yang kada jelas. Yang kada jelas, itu kita disuruh menjauhi kalau kita bersifat wara. Nah, jadi wara bukan hanya sekadar makan, minum, pakai, berkata-kata pun dituntut kita wara. Ada perkataan yang boleh kita ucapkan. Amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat menasihati, memberikan petunjuk, itu perkataan yang baik. Ada perkataan yang jelas-jelas haram, berdusta, menggibah, namimah, macam-macam itu sudah jelas haram. Ada perkataan yang bisa haram, bisa halal. Nah, kalau kita wara, kita kadang mengata itu. Perkataan yang bisa halal, bisa haram itu kayak apa? Contohnya, antara lain memuji. Memuji. Kita memuji orang di hadapan orangnya. Nah, kita puji. Kita memuji orang itu bisa berpahala, bisa berdosa. Kalau kita memuji itu berlebihan, berdosa. Lebihan. Daripada nang sebujurnya. Atau kita puji inya, akibatnya jadi sombong, jadi congkak, gara-gara kita puji, nah pujian kita itu jadi dosa. Ada juga orang yang begitu dipuji, ia bertambah syukur kepada Allah. Begitu dipuji, ia tambah dekat kepada Allah, berpahala. Nah, jadi pujian ini sesuatu yang bisa membahayakan kita, bisa mencelakakan kita. Kita memuji orang nih. Nah, kalau kita wara, kita kada perlu memuji orang. Karena bersikap hati-hati. Nah, dalam Ihya disebutkan itu secara panjang lebar. Bagaimana kita memuji orang itu hukumnya. Nah, itu perkataan puji-pujian yang bisa membahayakan, bisa memberikan manfaat. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan termasuk bahayanya lisan adalah memuji itu. Yang keempat, asal dan pokok ibadah adalah wara. Dan wara itu berasal dari pandangan yang teliti dan penyelidikan yang sempurna terhadap segala sesuatu yang selalu terjadi, seperti makan, minum, berpakaian, berbicara, dan berbuat. Nah, kalau kita tergesak-gesak, terburu-buru, kita kadang-kadang bersifat wara. Karena wara itu memerlukan perlahan, memerlukan kehati-hatian. Apabila seseorang tergesak-gesak dalam segala urusan, tidak mau perlahan-lahan, dan tidak mau berhati-hati untuk mencari kejelasan apa yang dihadapi, tentu ia tidak dapat berhenti dan memandang segala urusan yang dihadapi itu dengan semestinya. Dan ia cepat-cepat berbicara. Kada sampat berpikir, ini mun ku ucapakan bermanfaat atau kada. Amun ku sampaikan ini baik atau kada. Kada sampat karena terburu-buru. Diucapakan. Nah. Lalu jatuh ke dalam kesalahan. Ia bersegera kepada makanan. Lalu terjerumus ke dalam perkara haram dan syubhat. Begitu pula dalam setiap persoalan hidup, sehingga ia kehilangan sifat wara. Mana ada kebaikan ibadah, mana ada kebaikan dalam ibadah yang tanpa wara? Sahabat Nabi berkata, andai kata engkau sembahyang
siang malam andai kata engkau puasa sehingga awak ikam kurus sehingga tulang belulang aja lagi, itu kada akan diterima oleh Allah kalau tanpa disertai sifat wara itu. Nah, jadi wara ini adalah sesuatu kedudukan yang sangat menentukan ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang tergesak-gesak berada dalam keadaan terputus dari kedudukan kebaikan, terhalang segala hajatnya, menjadi penyebab kerusakan para muslim dan dirinya sendiri. Kemudian dikhawatirkan terluputnya wara yang merupakan modal ibadah, maka sudah semestinya manusia mencurahkan perhatian kepada hal tersebut dan menghilangkannya dan memperbaiki diri sesudah itu. Rasulullah menjelaskan at-ta'anni minallah. Bersikap perlahan-lahan itu dari Allah. Bersikap perlahan-lahan di dalam lain galai lambat, lain lagi ni tu. Maksud perlahan-lahan itu, perlahan-lahan ini artinya macam membaca bacaan kadangaran huruf mahurufnya, gerak-geriknya jelas betul makninahnya. Dalam mengambil keputusan, kada terburu-buru, kada tergesa-gesa, sudah dipikirkannya. Dalam berkata-kata, dipikirkannya. Segala macam dipikirkan, kada terburu-buru. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'anni minallah. Perlahan-lahan itu dari Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan taufik dengan karunia dan anugerahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hingga situ mengenai takabur. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرقنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.